Assalamualaikum. সবাই কে জানাই সালাম ও শুভেচ্ছা। সবাই কে জানাই মুসল্লিতে ভরপুর সবার মনোরম পরিবেশে জন্য নামাজ পড়া আমরা এবারে ভেতরের দিকে অসাধারণ waktu lebih kurang sejam ataupun 30 minit sebelum daripada maksudnya waktu subuh. Waktu sahur ini adalah waktu yang paling baik kita beristighfar kepada Allah. Walaupun antara waktu yang bagus untuk seorang suami bersama kakak Ismail Sumur dengan ibu lama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik saya yang mulai dulu tetap yang mulai kalau kita habis kalau kita tanya istri yang kira kalau ini apa kita dulu saja kalau istri maknanya aku hidup nak mengaruhi istri sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kerana semayang Jumaat itu adalah suatu yang dituntut dan pahala yang besar. Jangan kita bersama pandai kiamula bersama isteri tak semayang subuh. Kena semayang subuh juga. Kena jaga semayang subuh khususnya subuh berjamaah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dan Nabi ada keluar juga walaupun dalam keadaan sakit. Masjidnya Malaysia sana ikut sunnah Nabi dan kita berpahala semayang sumur berjemaah berpahala sembahyang sumur kita berjemaah berpahala dan ikut sunnah Nabi semayang asal dapat pahala ikut sunnah Nabi berjemaah pagi di masjid maghrib isyak begitu lah dan setiap apa yang kita buat kerana mengikut sunnah Nabi semuanya berpahala dan terdapat ganjaran besar kasih Allah subhanahu wa ta'ala suatu semangat dan juga menjadi suatu gairah untuk kita mengikuti dan mencontohi bagi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadatnya Nabi yang hebat untuk kita sama-sama jadi aku juga berada Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.